Kembali kita dalam sesi live hari ini, okay, untuk subjek chemistry. So di kesempatan ini sebelum tu, saya Cikgu Fana, saya ingin mengucapkan sebenarnya selamat Hari Guru buat semua guru di seluruh Malaysia. Okay, so hari ini insyaAllah saya akan bagi penerangan, sedikit penerangan berkenaan topik chemistry. Form 4 iaitu tajuk dia adalah garam. Okay, so sebenarnya dalam tajuk garam ni kita ada 5 basic ataupun subtopik yang ada dalam tajuk garam. So yang pertama adalah basic. Basic ni dia more kepada definition ataupun structure yang mana yang student perlu tahu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita akan go through adalah kaedah penyediaan garam. Yang ketiga adalah analisis kualitatif bagi garam. So untuk analisis kualitatif tu, selalunya masalah pelajar dia tak tahu ujian untuk mengesahkan kehadiran cation dan juga kehadiran anion. Itu yang ketiga. Okay. Yang keempat adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif tu adalah soalan calculation. So bagi yang terlepas sesi penerangan cikgu berkenaan dengan analisis kuantitatif, cikgu selalu tekankan teknik U. So siapa yang tak tahu teknik U tu, nanti boleh go through video-video dekat bawah, cari balik apa yang dimaksudkan dengan teknik U. Okay, yang kelima adalah kesan haba ke atas garam. So insyaAllah hari ini cikgu akan go through. Ini adalah basic garam eh. Alright, so bila kita sebut garam, so selalunya kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan garam. So cikgu start dengan HCl. HCl ni sebenarnya dia adalah sejenis asid. Okey, yang dimaksudkan dengan garam adalah sesuatu sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita keluarkan out. Tetapi kedudukan ion hidrogen ni kita gantikan dengan ion logam. So cikgu tulis kat sini ion logam. Ion logam tu contoh dia yang kita hafal kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Contoh kalau cikgu letak dekat sini adalah Na. H kita keluarkan, tapi kita gantikan tempat H ni sebagai Na. Jadi dekat sini adalah Na. Cl dekat sini kita staykan dia. So kita dapat sesuatu sebatian yang terhasil ini, yang ini kita namakan sebagai garam. So cikgu recap balik, yang dimaksudkan dengan garam adalah sesuatu sebatian ionik satu yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita keluarkan dan kita gantikan dengan ion logam ataupun ion ammonium. Ammonium pun boleh juga. Ammonium. Okay. Ammonium ni formula dia adalah NH4+. Okay. Contoh, H ni kita keluarkan tetapi kita gantikan tempat H dengan NH4+. NH4, tapi kita staykan dekat sini dengan Cl. So yang ini adalah garam. Okay, recap balik eh. Garam adalah sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam ataupun ion ammonium. Right? So kalau kita perhatikan dalam sesuatu garam yang ini, dia terdiri daripada dua jenis ion, iaitu yang depan ni, yang ini adalah cation, iaitu ion yang positif. Sementara yang belakang ni, yang ini adalah ion negatif. Okay. So, untuk pelajar yang belajar tajuk garam ya, untuk cation sebenarnya pelajar perlu tahu 9 jenis cation. Sementara anion ni pelajar perlu tahu 4. Anion. Selain daripada itu, sebenarnya banyak lagi cation. Tapi cikgu nak tekankan dekat sini 9 cation dulu. Okay. So, untuk cation yang pertama, formula dia adalah Pakci Anwar Zain memang cantik. Okay. Pakci Anwar Zain memang cantik. So, maksud Pakci Anwar Zain memang cantik ni, maksudnya Pakci kita ada Pb2+. Anwar Al. Okay, Al3+. Okay, Zinc2+. Yang ini Mg2+. Ca2+. Okay, ingat
formula dia adalah Pakcik Anwar Zain memang cantik. So cara ingat dia, first step ingat macam ni dulu. Kalau cikgu tanya, Zain ni colour apa? So ingat Pakcik Anwar Zain memang cantik tu, kenapa dia cantik? Sebab dia colour putih. Ingat macam tu je dulu. Yang ini putih. Waktu bila nak guna, nanti cikgu explain. Just ingat kalau cikgu kata kalsium, Ca2+, kalau putih. Ingat putih dulu, nanti dia akan kita akan guna dalam analisis kualitatif sebenarnya. Okay, kat sini dah ada 5. Pakcik Anwar Zain memang cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada pokok. Geng pokok. Yang ini nama dia pokok blueberry eh. Pokok blueberry, ni batang pokok. Buah dia blueberry, colour biru lah, blue kan. Cu2+. Daun pokok adalah Fe2+, colour hijau. Sementara batang pokok adalah Fe3+, colour perak. Masalah pelajar sebenarnya dalam tajuk garam dan juga redox untuk form 5 yang dah belajar, dia tak dapat bezakan antara Fe2+ dengan Fe3+. So kalau cikgu, cara cikgu ingat, cikgu akan ingat Fe. Kalau Fe tu, 2 tu kat atas, 3 kat bawah. So maksudnya kalau kita ada Fe2+, dia colour hijau. Fe3+, batang pokok, maksudnya colour perang. Sementara buah kita ni, buah blueberry ni, yang ini colour biru. So kat sini dah ada 8 dah. Pakcik Anwar Zain memang cantik, colour putih. Pokok blueberry ada 3 kat sini. Yang ini berwarna, maksud dia ni kalau hijau, biru, merah. Kat sini dah 3. So cikgu kata untuk cat ayam kita kena ingat 9. Okay, lagi satu adalah NH4+. Kalau cikgu, cikgu selalu suruh pelajar ingat susu coklat Nestle. Nak tahu apa benda yang dimaksudkan dengan susu coklat Nestle, nanti cikgu akan komen kat bawah, nanti kita akan explain dalam Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM, alright? Okay, untuk anion ada 4 cikgu cakap tadi eh. Yang pertama kita ada NO3-, ini adalah ion nitrat. Okay, yang kedua adalah Cl-, ion klorida. Yang ketiga adalah SO42-, ion sulfide. Yang seterusnya kita ada CO3-, yang ini adalah ion karbonat. Okay, so kalau kita perhatikan dekat sini, kalau cikgu ambil PB, cikgu pairkan dia dengan NO3. Sebenarnya itu adalah garam. Kita dapatlah plumbum 2 nitrat. Kalau cikgu ambil Cu, cikgu pairkan dia dengan CO3, yang ini pun adalah garam. Kita dapatlah kuprum karbonat. Kalau cikgu ambil Fe, cikgu pairkan dia dengan Cl. Sama juga, yang ini adalah garam. So maksudnya kalau kita nak menghasilkan sesuatu garam, dia mesti ada satu adalah cation, satu adalah anion. Okay, so kalau kita nak tengok definition macam mana sesuatu garam tu terhasil. Garam terhasil tadi kita kata apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam ataupun ion ammonium. Okay, alright. So yang seterusnya, lepas ni cikgu akan explain macam mana cara kita nak kenal sesuatu garam tu sama ada larut ke tak larut. So sebenarnya garam ada 2 jenis. Yang pertama adalah garam yang larut dalam air, kita namakan sebagai garam terlarut air. Okay, yang kedua adalah garam tak larut air. Maksudnya kalau kita ambil sejenis garam tu, once kita letak dia dalam air, dia masih lagi ada dalam bentuk ketulan. Contoh, kalau cikgu ada kuprum karbonat. Kalau ada kuprum karbonat, masukkan dalam air, kita dapati kuprum karbonat tu dia masih lagi ada dalam bentuk ketulan. Maksudnya dia tak larut dalam air. So sekarang ni, point dia, macam mana cara kita nak tahu sesuatu garam tu larut ataupun tak larut dalam air? Okay? Tapi cikgu nak padam dulu yang atas ni. Okay, padam. Tengok jenis garam eh. Ini masih lagi dalam basic. InsyaAllah hari ini cikgu akan explain yang basic dulu. So semoga yang basic ni pun dapat membantu para pelajar yang mana yang nak exam midterm. Okay, so kita tengok jenis garam. Okay, jenis garam terbahagi kepada
pertama adalah garam. So, cara nak kenal sebenarnya sesuatu garam tu sama ada dia larut ataupun tak larut, sebenarnya kita akan tengok part yang dekat belakang. Okey, maksud cikgu adalah macam ni. Kalau cikgu ada CU, nampak tak? Nampak? Kalau nampak, komen nampak. Contoh, kalau cikgu ada CuSO4. Sebenarnya nak menentukan sesuatu garam tu sama ada larut ke tak larut, kita akan tengok dekat belakang part yang dekat sini. Cikgu start kan? Okey. So macam mana kita nak tahu yang sulfat ni bila combine dengan Cu dia larut ke tak larut? Cikgu akan tulis dekat sini. Okey, yang pertama kita ada NO3, right? Yang kedua Cl-, yang ketiga SO4, 2-. Yang ketiga Cu3, 2-. Okay. So kita tengok garam yang larut dulu eh. So yang pertama garam nitrat. So dia punya konsep dia merah lah. Semua nitrat larut. Semua larut. Maksud dia kalau cikgu ada cuprum nitrat larut, plumbum nitrat larut. Dengar yang belakang. Kalau cikgu ada zinc nitrat larut, natrium nitrat larut. So dengar je nitrat, semua adalah larut dalam air. Okey. Yang kedua, kalau kita ada Cl-, okey. Formula dia adalah Cipah. Maksud Cipah ni adalah semua Cl larut dalam air kecuali Pah. Pah tak larut. Pah ni maksud dia Pb, Ag dengan Hg. Hg tu adalah Mercury. Kalau cikgu ada zinc klorida larut, magnesium klorida larut, natrium klorida larut. Tapi kalau cikgu ada Pah klorida, Pah klorida tu maksudnya plumbum 2 klorida tak larut. Argentum ataupun dalam bahasa Inggeris adalah silver, argentum klorida tak larut. Mercury klorida tak larut. Selain daripada tu adalah garam yang larut. Yang ketiga, kalau kita ada sulfat, semua garam sulfat larut kecuali pantai cahaya bulan. Semua sulfat larut. Contoh, magnesium sulfat larut, natrium sulfat larut, argentum sulfat larut, kecuali pantai cahaya bulan. Pantai ni maksud dia Pb, cahaya ni maksud dia Ca, okay? Bulan ni maksud dia Ba. So kalau kita ada pantai pula plumbum 2 sulfat, iaitu tak larut, kalsium sulfat tak larut, barium sulfat tak larut. Jadi kalau cikgu ada cuprum sulfat, yang ini adalah garam yang larut. Masalah pelajar adalah dia tak, bila dia apa, dia hafal pantai cahaya bulan kan, maksudnya semua sulfat larut kecuali pantai cahaya bulan, dia confuse dekat cahaya ni. Bawah tak nampak eh. Dia confuse dekat cahaya. So cahaya tu adalah kalsium sulfat yang tak larut. Kalau kita ada cuprum sulfat adalah garam yang larut. Okey. Yang terakhir, kat sini, kalau kita ada karbonat, nampak tak karbonat cikgu letak dekat tempat yang tak larut? Maksudnya first, bila kita dengar je karbonat, sebenarnya semua karbonat tak larut. Kat sini, semua tak, nampak eh? Dengar, sound dengar, semua tak larut. Kecuali, semua tak larut tu maksudnya kalau kita ada zinc karbonat tak larut, cuprum karbonat tak larut, magnesium karbonat tak larut, plumbum karbonat tak larut. First step, bila dengar je karbonat, fikir tak larut dulu. Itu first step. Second step, kecuali anak.
kecuali anak. Anak karbonat larut. Anak ni maksud dia, ini maksud dia ammonium. Ammonium. Nampak? Okay, NH4 plus Na ni adalah Na lah. Natrium karbonat larut. K ni maksud dia kalium eh, bukan kalsium. Kalium karbonat larut. Okay, so secara conclusion, cikgu boleh rangkumkan sebenarnya garam terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah garam larut dalam air dan yang kedua adalah garam tak larut dalam air. So macam mana nak tahu garam larut ke garam tak larut? Kita tengok belakang. Nampak ni belakang. Okay, kalau kita ada nitrat, semua nitrat larut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi cikgu kata, semua klorida larut kecuali cik pah. Okay, maksudnya pah klorat tak larut. Semua sulfat larut dalam air kecuali pantai cahaya bulan. Dan yang terakhir, kalau kita ada garam jenis karbonat, semua karbonat tak larut dalam air kecuali anak. Ammonium, natrium dengan kalium. Okay. So untuk dapatkan lebih banyak penjelasan berkenaan dengan sama ada kimia, admat, fizik ataupun bio, boleh komen kat bawah untuk kita invite dalam kita punya special group. Kuasai A+ Sains Student SPM. Dekat situ cikgu share banyak video berkenaan dengan kimia. Okay, dia banyak topik. Kalau ada yang ada masalah dalam tajuk acid base ke, dalam elektrokimia, sel kimia, sebatian karbon, semua kita ada share dalam secara percuma dalam kita punya Facebook group tu. So just komen kat bawah untuk team kita invite secara percuma untuk masuk ke dalam Facebook group Kuasai A+ Sains Sulin SPM. Okay, so setakat tu dulu. So nanti kita sambung kita punya session live kita. Jangan lupa satu lagi, untuk esok malam kita mungkin buat adjustment sikit, memandangkan esok adalah first Ramadan. Okay, kalau tak selalunya pukul 9.30 malam kita akan adakan sesi live untuk kelas online. So jadi kita mungkin ada adjustment sikit, nanti kita akan inform to that. Alright, so thank you. So sambung lagi nanti. Alright, bye.